Satria, nomor lu mana yang jatuh? Masih ada nggak? Agak dong, udah hilang. Katanya gimmick lo jatuh. Serius? Ada fotonya gue? Nanti disuruh sama kita. Mau banget suruh. Mau disuruh ngomong aja kagak mau, disuruh jatuh ada lagi. Pertanyaan selanjutnya abis ini, kenapa mempercayakan Nia ke Ardi? Kagak ada yang percaya sebenarnya. Kenapa mempercayakan Nia ke Ardi? Maaf, anggota dewan jawabannya suka kadang-kadang politis. Ardi nggak tahu siapa lebihnya. Itu mohon percaya akan berubah, bisa membawa keluarga kalian lebih baik. Iya. Dan ternyata benar. Alhamdulillah. Aku yang membawa dia lebih baik. Iya juga. Tapi Ardi juga berubah. Ardi berubah. Yang tadinya kayak gimana? Tadinya temen gue. Tadi bad boy. Tadinya bad boy. Sekarang. Ternyata bad boy forever tuh nggak. Nggak ada bad boy. Oh, lu kayak gitu ya? Ada kamera ya? Lu kayak gitu ya? Bener ya? Relate aku. Bisa gak ada kalau depan kamera gak boleh berubah kamar? Oke baik, oke biasa. Iya. Contoh ya. Kamu udah masuk ya? Belum, kamu berlaku. Nardi, pertanyaannya selanjutnya. Jawabannya. Kamu, aku kalau tidur ngorok. Jelek gak? Jelek lah, tidur angkat tangan masa nyerah. Angkat kalau tidur gayanya paling jelek kayak gimana? Ntar kasih tahu ya. Nardi stop. Nari gaya aku paling jelek kalau tidur kayak gimana? Dia menghadap sini dong. Nardi. Salah ini punya aku. Aku kalau tidur gimana? Nggak boleh jelekin istri tuh nggak boleh. Oh dia nggak mau ngejelekin aku. Aku katanya dia aku kalau tidur tuh angkat tangan. Lo tidur mah aku juga tahu. Ya gimana? Gini. Ngorok. Enggak. Ya. Biar dua-duanya siapa-duanya berhenti ngorok. Makin gede. Oh demen lu ya? Lulus, kenapa lu happy banget? Jadi gede ya kan? Oke. Okay. Abis ini kita ketemu di ruang VIP, oke? Okay? Iya. Ya kan? Jangan kemana-mana, tetap di Nyonya Bos!